皆さん、おはようございます。先生、おはようございます。お元気ですか？はい、元気です。hari ini hadir semua? hari ini baik, sebelum kita belajar untuk supaya lebih lancarnya kegiatan ini dan tempatnya, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, biasa, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada tahap membangun rasa ingin tahu, guru menumbuhkan motivasi dan keingintahuan peserta didik. Pada tayangan ini, guru menyajikan slide yang berisi gambar suasana makan di sekolah Jepang dan Indonesia. Baik, sekarang saya akan bertanya ke binasan semua. Siapa yang umumnya ketika makan siang itu sering kantin? Oke, banyak ya, sebagian besar di kantin ya. Sekarang saya tanya Agung Sang. Agung, biasanya kalau makan di kantin apa menu favoritnya? Kalau saya makan nasi goreng, Sensei, karena harganya murah dan porsinya banyak. Baik, biasanya aku kalau makan di kantin dengan siapa? Sama Evi, Sensei. Baik. Sekarang Sensei tanya, kira-kira apa maksud pertanyaan Sensei kepada Anda semua? Kira-kira apa tema kita hari ini? Mungkin temanya tentang makanan ya, Sensei. Saya jadi lapar, Sensei. Bagus, mendasar. Jadi hari ini kita yang membahas yang enak-enak saja, ya. Baik, coba perhatikan, ada slide di depan ini, dua buah foto, ya. Yang satu foto tentang siswa Jepang yang sedang makan siang. Kemudian yang ini foto tentang siswa Indonesia yang sedang makan siang. Kira-kira apa ya perbedaannya? Ada yang tahu? Saya, Sensei. Ya, silakan, Sensei. Kalau siswa Indonesia makannya di kantin, sedangkan siswa Jepang makannya di ruang kelas. Hai, so this. Yang lain, kira-kira? Kalau di ruang kelas, siswa Jepang banyak yang bawa bekal ya, Sensei? Ya, baik. Tahu ya, apa kira-kira ya siswa Jepang itu sering bawa bekal ya dari rumah? Apa caranya? Bento. Pada tahap berikutnya, guru membimbing peserta didik dalam perumusan masalah dengan memberikan pertanyaan yang merujuk ke pembelajaran. Baik, habis ini saya akan coba perdengarkan audio ya. Baik. Kita dengarkan sama-sama baik-baik ya. Tina-san, yoku nani o tabemasu ka? Nashi goreng o tabemasu. Doko de tabemasu ka? Soto de tabemasu.誰と食べますか？友達と食べます。そうですか。はい。kira-kira ada yang bisa dipahami dari yang Anda dengar tadi? Baik, ya, bingung ya. Ya, wajar karena memang kalian baru belajar ya sebagian kosakatanya akan kita pelajari. Tadi ada beberapa kosakata yang telah kita pelajari. Ada yang menangkapnya? Ya, Ersisa. Saya kak ingat ada kosakata yang sudah dipelajari. Ya. Tapi tadi saya ada dengar nasi goreng yang. Ya, ada nasi goreng. Hai, so des Ersisa. Yang lain? Sensei, kalau tidak salah tadi ada kata doko dan dare ya? Ya. Bagus. Kira-kira apa artinya dia? Ada doko dan dare. Ya. Kalau tidak salah doko itu siapa dan dare itu di mana, Sensei? Terbalik ya, dari apa? Ersisa. Doko itu artinya di mana? Sedangkan dari itu siapa? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk RC dan Evisan. Baik, kalau kita hubungkan isi dialog audio tadi dengan gambar yang di awal, kira-kira apa ya maksud kegiatannya, kira-kira tentang apa ya? Ya, silakan Evisan. Sensei, kayaknya ya Sensei, dialognya tentang makanan. Makan di mana dan makan dengan siapa? Hai, so des. Kita kasih pertanyaan untuk kita. Nah, karena tadi kalian sudah memahami dialognya secara utuh, selanjutnya kita akan coba berlatih tentang pola kalimatnya secara lebih utuh lagi.
Pada tahap berikut ini, peserta didik mengumpulkan data dengan mencatat kosakata yang diperdengarkan oleh guru. Baik, perhatikan ke depan ya, ada beberapa slide yang saya tayangkan ya. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu bahasa Jepangnya? Baik, sensei akan tunjukkan bahasa Jepangnya ya. Baik, ada yang bisa bacanya? Saya sensei Niayam. Mirip ya cara bacanya dengan cara baca di bahasa Indonesia. Ini dirasam ya, tulisannya mi ayamu, kita bacanya, tapi dibacanya mi ayam. Pertanyaan yang bagus ya dari Medirasa. Kira-kira ada yang bisa menjelaskannya? Sensei, ya. Hurufnya pakai katakana berarti dia istilah asing ya sensei? Benar Sucisam, karena itu makanannya bukan dari Jepang ya, dari luar, makanya penulisannya pakai katakana ya. Misalnya seperti di Indonesia ada misalnya roti ditumpuk pakai ada selada, keju, itu apa namanya kira-kira? Hamburger sensei. Ya. Nah, itu kan bukan makanan yang asli dari bahasa Indonesia. Jadi kita menyebutkan dengan nama aslinya. Nah, sekarang coba perhatikan di slide sensei ya, nomor 2 sampai nomor 6. Siapa yang bisa menyebutkannya? Ya. Saya coba lagi sensei. Ya. Mie goreng, ya. Bakso, okay. Ayam goreng, ya. Nasi goreng, bread. Oke, okay. Terima kasih untuk Medi Rasam. Dari nomor 2 sampai nomor 5 itu betul ya. Tapi yang nomor 6 kira-kira apa ya bacanya? Pan. Pan. Yes, ya betul. Ya. Ya, karena orang Jepang mengambil kata-kata roti itu bukan dari bahasa Inggris tapi dari bahasa Portugis ya. Dulu misionaris Portugis yang membawa bahasa kosakata itu ke Jepang. Sehingga orang Jepang bilang roti itu apa? Pan. Baik, minasan semua, kita akan bermain kartu. Mau bermain kartu? Mau. Baik, nanti masing-masing Anda nanti akan dapat satu kartu ya. Nanti saya akan tanya kepada salah seorang dari Anda nantinya ya. Kemudian Anda menjawab sesuai dengan kartu yang ada Anda dapatkan ya. Bisa mengerti? Wakarimasta ka? Hai. Ya, Evrisan belum terlalu paham. Jadi habis ini kita langsung main saja ya. Nanti bisa ngerti sambil jalan nanti. Tolong Evrisan ke depan bagikan kepada teman-temannya kartu ini masing-masing satu ya. Oke, terima kasih. Baik, sudah dapat kartu semua? Sudah. Sensei akan jelaskan cara permainannya ya kepada minasan semua ya. Contoh, Hendrisan dapat kartu apa? Nasi goreng Sensei. Ya, Hendrisan dapat kartu nasi goreng. Sensei akan tanya ya. Hendrisan, nani o tabemasu ka? Jawabannya berarti nasi goreng o tabemasu. Nasi goreng o tabemasu. Ya, kemudian nanti Hendrisan bertanya ke teman siapa kira-kira yang dia suka. Bertanya berantai seperti itu. Jawabannya sesuai dengan ada kartu yang Anda terima itu. Ja, mo ichido yarimasho. Hendrisan, nani o tabemasu ka? Nasi goreng o tabemasu. Jadi nanti Hendrisan bertanya juga kepada salah satu teman. Nanti berantai seperti itu nanti. Wakarimashita ka? Hai, oke. Okay. Silakan Hendrisan pilih temannya salah satu. Nabila-san. Nani o tabemasu ka? Mie ayam mau tabe mas. Bagus, Nabila Sang, coba tanya ke yang lain. Siapa ya? Nana Sang, nani o tabe mas ka? Roti, roti tadi bahasa Jepangnya apa ya sensei? Hai Nina Sang, ada yang tahu apa tadi roti bahasa Jepangnya? Pan sensei, pan o tabe mas. Hai Nina Sang, josu desu ne. Oke, tadi kira-kira dialognya menanyakan apa dan tentang apa? Jangan dijawab dulu ya, nanti Anda bisa tulis di catatan masing-masing. Baik, sekarang coba dibuka halaman 101 di bukunya. Ya. Sudah? Di situ di bagian bawah ada kalimat doko de tabemasu ka dan titik-titik de tabemasu. Di bab 6 kemarin kita sudah belajar arti kata doko. Ya.
Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Sensei. Doko itu artinya di mana, Sensei? Ya, betul, Suci-san. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah belajar kata-kata tabemas. Masih ingat, kan? Oke. Yang kalian asumsikan tadi, masih ingat kata-kata tabemas? Baik, sekarang coba perhatikan slide yang ada di bawah, ya, di halaman 1-1. Ya, kita akan sama-sama memastikan, ya. Kira-kira nomor 1 itu apa ya? Kantin. Oke, bagus. Kantin itu ada di huruf apa? A. Yang di sebelahnya kira-kira ruangan apa itu? Kelas. Baik, berikutnya Sensei akan memperdengarkan lagi audio, ya. Nanti untuk tahap pertama Anda dengarkan lalu ikuti. Kemudian yang kedua, Anda dengarkan lalu Anda cocokkan dengan yang di samping itu, yang di buku itu. Wakarimashita ka? Wakarimashita. Coba dengarkan dulu audionya ya. 1. Kantin. Kantin. Kantin desu. Kantin desu. Kantin de tabemasu. Kantin de tabemasu. 2. Kyoushitsu. Kyoushitsu. Kyoushitsu desu. Kyoushitsu desu. Kyoushitsu de tabemasu. 3. Soto. Soto desu. Soto de tabemasu. 4. Rouka. Rouka desu. Rouka de tabemasu. 5. Kaidan. Kaidan desu. Kaidan de tabemasu. Baik, mari kita cocokkan jawabannya. Nomor 2 pasangan hurufnya apa? Oke. Baik, sekarang coba Minasan buka buku halaman 102. Itu ada gambar. Coba, kira-kira apa itu bacaannya? Isan-san? Dari tabemasu ka? Ya, benar, Isan-san. Masih ingat pelajaran 4 tentang dari dulu, tentang keluarga? Pekan lalu juga sudah kita bahas, ya. Di situ ada kata-kata dari. Apa kira-kira artinya? Kalau nggak salah artinya siapa, Sensei? Ya, benar, Isan-san. Sekarang kita lihat 3 gambar berikutnya. Aktivitas berikutnya menggunakan pola yang sama dengan aktivitas sebelumnya, yaitu guru bersama-sama dengan peserta didik mengonfirmasi gambar yang ada di buku. Guru memutarkan audio sebanyak 2 kali. Pertama, peserta didik diminta untuk mendengarkan dan mengikuti pengucapan kosakata. Kedua, mencocokkan kosakata dalam audio dengan gambar yang ada pada buku. Peserta didik mencocokkan pekerjaannya dengan jawaban yang benar. Baik, Minasan, kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, ya. Nanti kita akan menganalisis sebuah teks, ya. Jadi Anda duduknya tetap seperti ini, berpasangan, ya. Pada tahap menganalisis data, peserta didik menganalisis data dalam skrip dialog tentang aktivitas makan. Kemudian membuat kesimpulan sementara sebagai jawaban dari rumusan masalah. Mungkin Hendri Sang bisa bantu Sensei untuk membagikan teksnya. Ya, onegai shimasu. Satu meja satu ya. Baik, semuanya sudah dapat? Sudah. Oke, nanti Anda buat nama ya, nama Anda dengan teman. Kemudian pahami dialognya ya, yang ada di teks ya. Nanti tolong dijawab di bawahnya. Silakan boleh Anda melihat buku. Nanti kita cocokkan jawabannya bersama-sama nanti. Wakarimashita ka? Hai, wakarimashita. Ja, yatte kudasai. Ya, semua enggak ada mas. Ya, san. Maksudnya kalimat itu san wa dan ada semua apa ya? Baik, bagus Isan. Ada pertanyaan dari Isan Sang ya. Dia bertanya apa maksud dari kata-kata itu san wa dan mo. Ada yang tahu? Baik, sama dengan bahasa Indonesia ya. Jadi menanyakan balik kepada lawan bicaranya.
kalau saudara itu seperti itu. Kemudian ada kata-kata mo, itu dalam bahasa Indonesia artinya juga ju juga. Wakari mas taka. Hai, wakari mas ta. Ya, enggak usah isi, ya. Pada memverifikasi hasil analisis data, peserta didik menyampaikan hasil diskusi kepada peserta didik lain dan guru. Satu orang peserta didik menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sudah selesai menganalisis datanya? Sudah. Baik, ada yang mau ke depan untuk menuliskannya? Ya, baik. Kalau begitu saya tunjuk saja ya, kira-kira siapa yang mau ke depan untuk menuliskannya. Kita mulai dari tabel dulu ya. Larasan, silakan untuk ke depan. Kita mulai dari yang tabel dulu ya. Yang lain cuma diperhatikan ya, sambil ngecek apakah betul atau tidaknya ya. Baik, arigatou gozaimasu. Kita kasih tepuk tangan. Sensei, menurut saya ada yang salah, Sensei. Dalam dialog, Kyosuke dan Ito tidak dijelaskan untuk makan bersama-sama. Dan Kyosuke juga tidak dijelaskan untuk makan di mana. Iya, bagaimana yang lain? Ada yang punya pendapat yang lain? Sensei, sepertinya ada lagi yang kurang, Sensei. Di dalam teks ada Haruka. Haruka pergi makan dengan Tomoko. Dan Haruka tidak dijelaskan makan apa di dalam dialog. Sugoi, Suci-san ya. Benar, dikatakan oleh Suci tadi ya. Baik, sekarang ada yang disimpulkan tentang fungsi dan struktur pola kalimat. Ada yang sukarela untuk membacakannya? Saya, Sensei. Baik. Kalau nomor satu, fungsinya untuk menanyakan makan apa. Strukturnya, nani o tabemasu ka? Kalau yang kedua, fungsinya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Strukturnya, makan apa ku tabemasu? Hai, arigatou gozaimasu. Tepuk tangan untuk Hendri-san. Ada yang punya pendapat lain dibandingkan dengan Hendri-san tadi? Baik, jadi yang nomor dua tadi, di samping untuk membuat kalimat tanya atau pertanyaan, bisa juga berfungsi untuk membuat pernyataan. Ii desu ka? Hai. Sugi, 3番と4番. Dari desu ka? Saya, Sensei. Ya, dozo. Yang nomor 3 fungsinya untuk menanyakan makan dengan siapa. Strukturnya itu dari itu tapi maska. Dan yang nomor 4 untuk menjawab pertanyaan itu atau menyatakan makan dengan siapa. Hai, tepuk tangan untuk Dozo-san. Ada yang punya pendapat lain? Baik, kalau tidak, itu 5番と6番, dari desu ka? Seigo. Ya, Sensei. Ya. Yang nomor 5 fungsinya untuk menanyakan makan di mana. Strukturnya, doko de tabemasu ka. Terus yang nomor 6 fungsinya untuk menjawab pertanyaan itu dan menyatakan makan di mana. Pada tahap berikutnya, guru dan peserta didik menyimpulkan pola kalimat tentang memberi, meminta informasi tentang aktivitas makan yang telah dipelajari. Baik, minasan, mari kita simpulkan tentang aktivitas makan siang. Ya, kalau misalnya kita mau menanyakan makan apa, bagaimana caranya? Nani o tabemasu ka? Nani o tabemasu ka? Baik, Eshi-san, hiru gohan, nani o tabemasu ka? Bakso o tabemasu. Bakso o tabemasu. Hai. Hai, kalau menanyakan makan di mana gimana? Doko de tabemasu ka? Doko de tabemasu ka? Baik, saya tanya lagi sama Elsie-san ya. Elsie-san, hiru gohan doko de tabemasu ka?
Kantin de tabemas. Kantin de tabemas. Ya, kalau menanyakan makan dengan siapa, bagaimana? Dari to tabemas ka. Dari to tabemas ka. Baik, sekarang saya tanya, Amanda-san. Dari to tabemas ka? Hitori to tabemas. Ada hitori, ada yang kurang pas partikelnya? Oh iya, sensei. Hitori de tabemas. Subarashi, Amanda-san. Kasih tepuk tangan. Manda makan sendirian. Makan bareng aku aja yuk. Isan-san, kalau ngajaknya pakai bahasa Jepang ya, mengajak makannya nanti kita belajar ya, habis ini ya. Wah, boleh, sensei. Baik, hari ini kita telah mempelajari tentang bertanya-jawab tentang aktivitas sehari-hari, terutama makan siang ya. Oke, untuk minggu depan kita akan coba praktekkan dalam bentuk role play dan interview kepada teman ya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sensei, arigato gozaimasu. Iye, doitashimashite. Mata reishu. Mata reishu. Demikian tayangan aktivitas proses pembelajaran bahasa Jepang menggunakan model pembelajaran penyingkapan. Pada model ini, guru mengarahkan peserta didik agar dapat menjawab permasalahan yang telah ditentukan pada tahap perumusan masalah. Selanjutnya, untuk menerapkan pengetahuan peserta didik, pembelajaran dilanjutkan dengan penugasan yang berupa role play dan survei kebiasaan makan teman sekolah.